ini melihat, mencek realisasi dari anggaran total ya, seluruh negara Indonesia 14,6 triliun rupiah, yang itu diperkirakan akan bisa memperbaiki dan membangun jalan 2.800 km. Baik itu jalan provinsi, tapi yang jalan provinsi kurang lebih hanya 400 meter, dan sisanya jalan kabupaten kota. Utamanya jalan-jalan seperti ini, jalan produksi di kabupaten. Kalau ini banyak yang dipakai untuk transportasi lalu lintas sawit. Pak, apa nanti jalan ini juga akan menjadi salah satu akses untuk ke IKN nanti? Ya, ini akan juga memberikan dukungan ke IKN, dan beberapa tadi selain untuk jalan produksi juga disambungkan ke tempat wisata. Di ujung sana ada gua Batu Tapak Raja. Nah, jadi kalau ini sambung, ada IKN ya, menjadi salah satu tujuan wisata. Kira-kira target untuk rampungnya kapan, Pak? Desember. Yang ini akhir tahun sudah selesai. Ini jalan-jalan kabupaten yang seperti ini yang sebetulnya diperlukan. Karena ada efek ekonominya, yaitu jalan produksi untuk kelapa sawit, karet, dan lain-lainnya.